Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan berkongsi cara memasukkan sound semasa melakukan video recording melalui QuickTime Player. Saya akan menunjukkan cara melakukannya secara step by step. Anda hanya perlu menginstall Black Hole Software dan ikuti langkah yang saya kongsikan di dalam video ini. Link untuk download Black Hole Software telah saya berikan di ruang bawah bagi memudahkan anda. Dan sebelum saya memulakannya, berikut adalah spek MacBook Pro yang saya gunakan untuk tutorial ini. Sekiranya anda menghadapi masalah, sila nyatakan di ruang komen dan saya akan cuba membantu. Klik seperti link yang saya berikan di bawah. Setelah anda masuk kepada link itu, anda boleh masukkan email address, first name dan last name. Setelah itu, klik subscribe for free Mac download. Dalam beberapa saat, anda akan menerima email seperti ini. Klik on the link. Copy paste link yang diberi pada browser anda dan download Black Hole. By default, ia akan masuk ke dalam download folder anda. Buka download folder dan klik pada Black Hole installer tadi. Klik pada continue, klik continue sekali lagi dan install. Masukkan password Mac anda dan klik install software. Setelah Black Hole installation selesai, pergi pada Others, Audio MIDI Setup. Okey, klik pada Black Hole 16 Channel. Setelah itu, klik pada tanda plus dan select Create Aggregate Device. Rename Aggregate Device menjadi QuickTime Player Input. Okey, di sini perkara utama, pastikan anda mark pada Black Hole. Dan yang kedua, mark pada built-in microphone sekiranya anda ingin menjadikan microphone anda sebagai input untuk merekodkan suara anda semasa recording. Maksudnya, anda ingin memasukkan suara anda sekiranya anda ingin explain sesuatu semasa recording berjalan. Untuk recording sebentar nanti, saya tidak memerlukan input dari suara saya dan saya unmark built-in microphone tersebut. Seterusnya, klik pada tanda plus dan select Multi Output Device. Rename Multi Output Device menjadi Screen Recording with Audio. Pastikan anda mark pada built-in output dan Black Hole. Sekarang, sila buka sistem Preferences. Sound pada bahagian output, sila klik pada screen recording with audio. Okey, sekarang telah pun selesai. Tapi sebelum anda mencubanya, pastikan anda double check setting yang telah dilakukan tadi. Pastikan di bahagian QuickTime Player Input, Black Hole telah ditandakan. Di bahagian screen recording with audio pula, built-in output dan Black Hole juga telah ditandakan. Built-in output ditandakan adalah bertujuan untuk anda mendengar output audio semasa recording dijalankan. Sekiranya anda untick, audio tetap direkodkan tetapi anda tidak akan mendengar apa-apa semasa recording dijalankan. Buka mana-mana video dari YouTube dan klik Shift Command File. Klik Option dan select QuickTime Player Input dan klik Record. Sekarang screen recording menggunakan QuickTime Player sedang berjalan. Klik play button pada YouTube dan biarkan video itu berjalan. Setelah rekod, anda boleh test hasil dari apa yang telah direkodkan tadi. Yes,
Di sini, anda boleh lihat skrin dan sound berjaya direkodkan. Jika sebelum ini anda hanya mampu merekodkan skrin, sekarang ini anda mampu memasukkan audionya sekali. Sekiranya sound volume tidak responding seperti ini, sila klik pada System Preferences, Sound dan select Internal Speaker. Dan sekarang anda boleh adjust sound volume anda. Sekiranya anda menghadapi masalah seperti player tidak boleh berjalan dan hanya keluar seperti ini, sila pergi pada Others, Audio MIDI Setup. Di sini anda pergi pada Screen Recording with Audio dan pastikan Black Hole 16 ini berada di bawah dan built-in output berada di atas dengan cara untick Black Hole 16. Okey, anda boleh lihat secara automatik Black Hole 16 berada di bawah dan sila kliknya semula. Selepas itu, player anda akan berfungsi seperti biasa. Untuk pengetahuan anda, Black Hole berfungsi seperti orang tengah yang mendengar internal audio dan menghantar audio tersebut pada QuickTime Player. Ini membolehkan QuickTime Player merekodkan skrin bersama-sama dengan audio. Dengan ini, saya harap info ini memberi manfaat pada anda.